Oke, okay. Nah, kita harusnya live nya udah oke kan? Harusnya udah oke. Oh my god, tadi internet gua nge-lag guys, sorry guys. Halo everybody, welcome to the stream. Yes, oke, okay, akhirnya bisa. Okay. The stream should be up, right? Stream gua harusnya nyala kan? Coba gua cek. Everybody, welcome to the stream. Di stream kali ini kita bakal lakuin banyak hal, oke? Okay? Jadi oke, okay. Halo semuanya, welcome to stream. Yang belum like streamnya, like dulu streamnya yuk. Ayu. Yang belum like streamnya, ayu like you. Oke, okay. Kita bakal pemilihan, ada Beacon Cream, ada yang lain-lain. Semua rame-rame, kita lagi mau pemilihan. Ini guys, oke, okay. Pemilihan dari ini, oke, okay. Dari ya pemimpin ini, oke, okay, India, oke, okay. Elbunya, alright boys. Harusnya kita siap. Guys, yang belum like streamnya, like dulu streamnya, oke, okay. Oke, gak jadi rudal, guys. Oke, Sul, udah, Sul. Aku udah live, Sul. Oh, oke. Okay. Tuh, LSTL udah live, guys. Kalau kalian mau nonton di LSTL, silakan, guys. Oke, okay, nah. Nah, yeay, LSTL. Kita sudah mulai live stream. Live streamingnya. Maksudnya, ininya. Astaga, yeay. Naga. Oke. Okay. Bentar. Aku perlu 4 kandidatnya ke depan dulu, nih. Oh, kita masuk. Odo. PGM, Odo. Assalamualaikum. Sini do, oke, okay? sama si Gizan. Wah, udah mulai. Ini Beacon Cream juga lagi nonton. Wah, udah mulai. Lagi rame. Ada Pavret juga, Pavret ikut dong. Ada Pavret. Gizan sini ke depan, Gizan. Gizan. Oke, guys, sini jangan di atas gitu, Gizan. Gizan jangan di atas gitu, Gizan. Nih, gini. Oke. So, lu jagain pintunya aja, Sul. Juga calon. Ya, gua di sini. Gua bakal di sini. Sabar, gua mau bilang ke tim gua bentar ya. Ya, lepas baju silakan. Oke, okay, lepas baju. Oke. Okay. Yes. Oh. Okay. Oh iya, lepas armor. Yeah, yeah. Lepas armor, ya. Ya, harus menggunakan hak pilih. Yoi. Betul. Oke, okay, guys, baca oke. Okay. Jadi nanti yeah. Oke. Okay. Saya enggak tahu. Oke. Kita lepas baju kita. Kita lepas baju kita dulu. Kandidatnya ada berapa orang sih? Kenapa? Ada 4. Kandidatnya ada berapa? Kita ada 4 kandidat sekarang, oke? Okay. Jadi gini, oke, okay. Selamat datang di pemilu ya untuk presiden di Albania. Oke, okay, nanti kalian bisa voting. Oke, okay. Jadi apa yang kita bakal lakuin itu, kita bakal kayak lakuin pidato kita. Terus nanti kalau ada pertanyaan ke satu orang, kalian juga bisa tanya. Mungkin kalian penasaran sama Pak GM, kalian bisa naik ke Pak GM, bisa naik ke aku. Nah, sekarang 4 kandidat itu adalah Pak GM, aku LSC LHD, Gizan, dan juga Odo. Oke? Okay? LHD. Kepalanya wow. Masih pumpkin. Oke. Alright. Astaga naga, jadi pumpkin naik di gege. Yaudah. Berarti semuanya udah. Oh ya, nanti kayak gini. Nanti pas kita udah semua ada pidato udah itu. Nanti kita bakal buka pintunya. Nanti ke belakang itu kalian bisa lempar satu kertas. Ingat satu. Satu kertas kemana? Oke. Okay. Satu kertas doang. Satu kertas ke ini. Ini. Contoh. Sabar. Aku lihat dulu. Jadi itu nanti kayak dilakukan. Tapi kalau kalian kayak bisa kalian lempar mau kertas. Lempar Saweria juga boleh kok. Astaga naga tuh. Saweria. Pelestial. Nanti votingnya kayak gini, oke? Astaga, Saweria.co ya. Mantap. Oke. Jadi apakah ini para kandidat-kandidat ya? Silakan duduk. Yang ini Pepe, Fania, Yuratadashi. Kita kan ini Beacon Cream, duduk. Night udah duduk. Semua Pepe duduk. Ada duduk. Pepe duduk. Nah, semua duduk ya. Nah, oke. Oke. Berarti kita mau mulai dari siapa dulu nih? Kita mau mulai dari dari Pak GM mungkin atau gimana? Oh ya, sabar. Gini deh. Yang paling tua. Gini. Oh ya, kita juga mau kasih tahu. Kita juga mau kasih tahu kalau Elbon itu terbagi jadi 4 daerah. Oke. Okay? 4 daerah, oke. Elbon itu bagi 4 daerah. Pak GM itu yang memegang daerah pusat intelijen. Aku memegang pusat kota modern. Gizan memegang daerah pedesaan. Dan Odo memegang daerah fantasi, oke? Okay? Kita punya 4 daerah di Albania. Nanti, contoh kalau misalnya aku yang jadi presiden, nanti aku bakal posisinya digantikan oleh orang lain sebagai pemimpin kota modern. Jadi setiap daerah juga masih ada pemimpinnya walaupun kita punya satu presiden gitu, oke? Okay? Okay. Mengerti semuanya, okay. mengerti, oke. Mengerti. Okay. Mengerti Azre, mengerti Fanny. Mengerti. Mengerti.
Wow. Mulai dari yang ubanan. Wow, ya, mulai dari ubanan dulu ya, sini-sini, wow. pas. Ya, pagem dulu, pagem. Silakan ngomong, Pak. Konspirasi, Pak. Ya gimana, Pak? Apa visi? Okay. Ya. Sebutin. Selamat malam semuanya. Malam. Siang. Malam. Waduh. Ya, okay. Mungkin pagi. Dari seluruh kandidat ini saya adalah kandidat yang paling siap ya. Wah, wow. Wow, paling siap. Oh ya, kebayang, Pak. Ampun, Pak. Ampun, Pak. Oke, Pak. Oke, Pak. Skrip ngapain tuh? Skrip. Jadi kalau saya ini ingin menyampaikan Velvet tadi catatan skripnya mana Velvet? Aku lupa. Baca Buran, gak ada skrip Buran. Baca Buran. Astaga naga jangan. Ini kenapa pada depan semua? Bagaimana donat? Duduk. Ada duduk, duduk. Kok astaga, ini siapa yang pakai puffer fish? GG! Hey, siapa yang pakai puffer fish? Bandel. Hey! Duduk Steven, Steven. Sario duduk. Jangan pakai ginian. Tolong. Maaf dong. Do. Daripada main musik dong, mending siapin apa pidatonya dong. Siapin mau ngomong apa dong. Bagi. Tervania mana Tervania? Sabar mati semua. Makanya. Udah kan? Tunggu. Ini kertasnya kemana? Kertasnya hilang. Jangan disabotase. Pagi yang ambil. Yaudah. Nanti aja. Oke. Yaudah. Kita lanjut. Ini yang nggak duduk ya. Duduk semua. Supaya tenang. Astaga naga. Oh my god, naik tinggi. Kenapa? Mau napas, Rek? Ini. Astaga naga. Ini emang kenapa ada Mon? Mon! Duduk yang benar, Mon. Kondisiin sebelah kiri, Sul. Oh iya, benar. Udah, oke. Sul, ciumannya udah keluar belum, Sul? Jangan mukul-mukul, Pak. Oke, lanjut, Pak Gem. Lanjut. Oke, jadi selamat malam para warga yang budiman. Ya. Waalaikumsalam. Mic-nya kayaknya error deh, bisa ganti mic enggak? Astaga naga. Udah, Pak. Iya. Ya. Jadi ini kita pemilu tapi dulu lagi konser Phantom ya, guys. Oh, udah. Oke. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Jadi kalau saya sih visi misinya Astaga, naik di tobat, ditutup. Ini dua makhluk ini, Beacon sama Night di tobat ya, tobat Beacon sama Night di astaga naga. Tobat. Banjir kan. Astaga naga, ini yang ngerustar. Ya ini Sul, gua minta Sul siapapun berikutnya ngerusuh langsung di assassinate aja Sul, oke Sul? Oke. Jangan ada yang ngerusuh. Ini lagi. Okay. Lagi penting nih, oke? Okay? Lagi ada pemilu ini, oke? Okay? Oke, okay, lanjut. Pemilu, iya. Jadi kalau saya sih pada dasarnya gini teman-teman. Kalau visi misi kalian nggak penting ya, karena itu pidato yang biasa banget. Intinya seluruh warga Albania bakal dapat satu set Netherite armor aman. Terus kita dilimpahkan dengan makanan ini ya, makanan yang sangat bergizi yaitu ikan, bukan kentang bakar. Oke, terus. Terus abis itu pokoknya ya intinya set kita aja satu set Netherite makanan. Terus habis itu kita punya nama negara yang tidak berubah-berubah dan kita bermulti talenta. Ya gitu. Oke. Okay. Wow. Ada tamu. Ada apa? Itu ada tamu. Ada jangan do itu do. Ada tamu. Ada anjir. Jangan diinin do, astagfirullah. Astaga naga odo. Odo tutup balik semua nanti dibetulin ya. Dibetulin nanti ayo sini. Do. Balik. Balik buram balik. Udah. Ini kita lagi ada pemilu. Oke. Terus Pak Gem ngobrol lagi Pak Gem. Terus kita bakal punya tempat yang sangat masyhur ya. Teman-teman yang sama masyhur gitu, masyhur jadi dan dihilangkan mahnya ya. Dia harus sepaket kata-katanya. Ya.
Jadi kalian bakal tentram apa namanya? Iya sama naga, naga. Siapa yang main pick step? Duduk, 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 Nelson, duduk, Nelson, duduk, Nelson, duduk. Duduk, 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 duduk. Astaga naga. Astaga naga. Balik ke tempat duduk, balik. Nah. Udahlah, serah dia lah, yaudah. Lanjut pak, lanjut pak, lanjut pak, lanjut pak. Jadi pada dasarnya satu set netherite armor, habis itu ya Allah. Sumpah ini. Ganggu pak, ngalangin pak, ngalangin pak, ngalangin. Lanjut pak, lanjut, 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 lanjut. Itu malah ribut kursi lagi. Ya udah, lanjut aja, lanjut aja, lanjut aja pak, buram pak. Ya udah, satu set netherite buat semua warga Albania, gitu, mantap. Habis itu. Terus habis itu kalian gak bakal makan dirt kok. Dirt kelp juga gak bakal kok kalian tenang. Oke. Saya adalah yang memegang janji saya guys. Astaga naga. Astaga naga. Buram-buram sana-sana-sana. Balik-balik-balik-balik. Balik ini kenapa ada woy. Astaga naga. Rusuh kali. Duduk-duduk-duduk semua duduk. Harap tenang. Udah pay Sul. PP sama Samsung. Lu berdua jadi bodyguard. Yang rusuh langsung tampol aja pakai pedang. Oke. Nah udah-udah pay. Bodyguard ini ada zombie. Ya. Ayo. Lanjut. Oke. Sorry. Masuk pak. Jadi, saya punya satu penawaran yang itu sangat-sangat luar biasa yang mungkin bisa mencuri hati kalian semua ya. Bahkan dari kota sebelah. Jadi setiap warga yang tergabung di Albania itu kalau punya kamar boleh masang poster 2D di kamarnya. Wow. Saya ikut. Wow. Nighty langsung bilang di chat. Saya ikut. Nighty langsung mau di chat. Saya ikut. Nighty langsung mau di chat. Saya ikut. Astaga naga lah tuh. Nighty saya ikut. Astaga naga Nighty. Pakai M 3 periode. Nah. Untuk slogannya, Sasageo. Udah. Oke. Next. Selanjutnya Angot. Ini lo, Gizan lu, Gizan. Silakan Gizan. Oke. Gizan. Anjir. Tepat Gizan. Ini sum. Bukan aku. Astaga naga, ini bisa dianjir okay. Aja gak sih? Oke okay, ya. Tunggu, baca skrip dulu. Kita duduk di kita di depan semuanya udah kayak nonton dangdut anjay. Udah sabar. Ini Gizan lagi mau memberi pidatonya ya. Kita coba respect Gizan sekarang. Ayo Gizan. Sasageo. Baiklah semua, selamat malam. Tidak berisik. Sabar. Cet. Ya, lanjut. Selamat malam semua. Selamat datang di Albania. Dan di sini saya mencalonkan diri sebagai gubernur untuk village. Presiden, bos. Salah skrip. Bukan gubernur. Presiden. Salah skrip. Gizan. Ganti skrip. Bukan gubernur. Presiden. Ini kenapa? Balik. Jangan kesini. Bicara. Saya ingin izin. Saya ada urusan. Saya pengen voting duluan. Hah? Oh. Jadi bikin mau voting duluan. Iya, saya voting full untuk KGM demi waifu. Bentar, udah dimasukin kah? Oh iya deh, bentar. Ini, berarti Nelson vote buat KGM ya. Aku lempar ya. Ini aku lempar tuh ya, deh ya. Oke. Astaga, naga, bikin krim. Kalau mau punya waifu disini jadi raja semua. Nighty sama bikin krim mau pergi duluan. Kayaknya setelah pidato Pak GM barusan gak usah pidato lagi yang lain, aku datang motivasi. Yaudah. Sini lempar ke Pak GM. Lempar ke Pak GM. Gak ada yang bisa ngalahin Pak GM lagi. Sabar, satu GM. Oke, dua. Astaga, naga kenapa dua. Keluar. Cek lu. Gak ada yang masuk kan? Gak ada yang itu kan? Sabar. Pak GM sama apa? Wicked sama Nighty udah keluar duluan, vote Pak GM. Yaudah. Berarti lanjut. Tahan dulu. Silakan Gizan, lanjut Gizan.
Baiklah, terima kasih tadi santem ini benar-benar ya. Hmm? Jadi di sini saya mencalonkan diri sebagai presiden dan untuk Elbonia dan jadi visi misi saya adalah untuk meningkatkan ketahanan Elbonia dan juga apa ya? Wah, meragukan sekali. Dan sini kita, saya akan membuat satu event setiap minggunya di mana kita kumpul satu sama lain dan saling mengenal satu sama lain karena tak kenal maka sayang. Masih netherat soalnya saya nggak nyari netherat, saya aja pakai diamond ya. Sedih banget kan sih. Oke. Okay. Makannya apa slogan? Slogan pakai slogan apa? Pakai slogan, slogannya apa slogannya? Oke. Apa? Apa? Slogannya apa? Slogannya apa? Apa? Arara. Do, duluan deh do, sini do. Duluan do. Udah nih, udah semua nih. Nggak, nanti aku terakhir. Odo dulu. Aku dulu ya, aku mau pidato nih. Iya, pidato do. Pidato do. Ayo do. Gimana? Wanjai. Oke, sabar. Odo pidato nih. Odo lagi mau pidato, sabar. Sabar. Ngadi. Gimana do? Oke. Siap do. Nah, aku di sini nih mau jadi presiden dan kalau aku mau jadi presiden, di sini enggak ada kata damai. Elbonia harus menang. Aku pilih Odo. Hidup. Elbonia anarkis. Iya. Gitu konsepnya. Oke, udah. Bentar. Kayaknya saya yang kita Anda deh. Anda kemarin malah ke saya kan? Oh iya Pak. Udah. Damai. Ya ampun. Udah itu aja. Kedok. PP. Aku adalah kandidat paling terakhir kan yang buat pidato. Entar itu kenapa kursi apa? Dihancurin semua ada kursinya astaga naga. Kursinya. Nah, ya, taruh dulu. Oke. Okay. Oh, pentemnya sih rusuh banget. Jadi chaos. Ini kenapa dihancurin gini? Pepernya mana anjir? Pepernya hilang. Sabar, paper sama aku. Jadi nanti aku kasih. Oke, gini. Jadi Yura benar-benar sama data di Elbonia di mana visi misinya tuh kalau dipimpin sama aku itu aku cinta beda banget sama Odo ya perdamaian. Oke. Okay? Kalau bisa kita meminimaliskan namanya perperangan supaya Elbonia juga terjaga. Ya karena kita juga punya 4 daerah nih. Kita punya 4 gubernur dan nanti kalau aku yang pimpin nanti kita bakal ada kementerian-kementerian. Contoh, tadi Gizan kan sempat bilang dia apa bagus dalam pertahanan. Ya nanti aku jadikan dia menteri pertahanan, ada menteri bagian kesehatan, ada bagian penambangan. Jadi supaya semua satu Elbonia bisa memiliki satu full netherite set semua. Satu Elbonia bisa punya netherite semua, punya elytra semua, dan punya trident semua. Oh, itu oke. Okay. Nah, tetapi begini. Aku pendukung Marta. Sabar. Itu kan kayak kita kan bakal ada pertahanan dan yang lain. Nah, jadi gini, kita negara cinta damai. Tapi let's say kalau sampai terpaksa buat kita ada perperangan, kita siap buat perang. Senjata. Waduh. Itu aja ini, oke. Okay? Senjata. Di waifu astaga naga pagi GM. Ah, astaga naga pagi. Main astaga. Gimana ya ini lagi enak-enak aduh. Ya udah, berarti itu aja sih palingan dari aku ya. Okay. Boleh dicoblos. Mungkin ada yang punya pertanyaan dulu, mungkin contoh Azri. Azri sabar, Azri punya pertanyaan. Apa Azri? Bilang kan ini ada menteri ini ada menteri perkuliahan enggak?
seperti oh, saya ini kan kita membuatnya jangan perkuliahan deh, menteri pembangunan, menteri infrastruktur, kan lebih keren gitu loh kan, daripada menteri kuli gitu kan, lebih kuliah gitu didengar kan ya, iya bakal ada menteri bagiannya pembuatan pembangunan infrastruktur. Apakah kita akan disupply gitu, supply supply tentu saja ada, supply quartz perlu, konkrit perlu, kita ada. Lagi nanti dicepu. Pak, gerak sendiri okay, pak, okay. Ya pak. Oke. Okay. Iya, ada okay. Apa lagi? Ada apa? Ada pertanyaan lagi? Mungkin dari Bapak Fred, bahkan ada pertanyaan mungkin dari Pak Fred. Ya, Bapak Fred, Pak Fred. Pak Fred. Pak Fred. Bapak Fred. Fred. Nah, ada on, ada. Ya udah. Ya udah, berarti semua itu ya. Semuanya udah kan berarti enggak ada pertanyaan lagi mungkin atau gimana? Kalau gitu kita mulai coba saja kali ya. Kita wow, mulai, oke. Oke, antri semua antri. Napa? Bentar. Jadi keluarga dari Purwokerto silakan maju duluan. Ya ampun. Astaga, enggak gini. Sabar. Enggak. Gua minta semuanya antri supaya kita aman, oke. Keluar dari bangku semua. Antri. Oke. Antri bikin antrian. Dari yang paling depan. Ayo. Oke, sabar. Ayo. Oke, dari paling depan. Sariu dulu kan? Sariu maju sini. Ini aku ya. Sabar. Ini aku ya Sariu. Jangan disogok. Pak Gem jangan penyogokan. Apa itu penyogokan? Lempar satu paper ke satu hopper, silakan. Oke. Kalau Pak Gem jangan nyontek dong. Pak Gem jangan nyontek dong. Kita jujur adil, enggak ada nyontek-nyontek, enggak ada nyontek-nyontekan. Oke. Jadi kita juga enggak tahu kayak Sariu ngelemparnya ke siapa, aku dukungnya siapa bener. Gitu. Udah Sariu. Kalau udah pilih Sariu balik sini Sariu. Udah? Udah. Ayo, mundur Sariu. Mundur Sariu. Aku pilih Pak Fred mau Pak Fred. Astaga naga. Tak sabar nih Pak Fred, bentar gimana? Sabar. Fania enggak tuh tadi menjoy. Steven mundur deh. Steven mundur aja, jangan dekat-dekat lagi, oke? Ledip. Sini ledip. Nih ya, masuk ya. Silakan pilih. Oke. Okay, oh, nanti tintanya masuk. Jangan lupa dicelup ya. Tintanya jangan lupa dicelup kepalanya. Oke. Okay. Kita tunggu, oke. Okay. Hidup Pak Fred. Ya ampun. Okay. Pak Fred nih mau voting nih, Pak Fred. Ya ampun. Tuh, Pak Guru mau voting enggak tahu. Ayo Pak Guru. Sasagio, Pak Fred. Ayo. Siap Ezre. Yeah. Donation gua baca nanti ya guys, ntar nih. Ezre. Pak Fred. Ezre. Bang Ezre. Ayo mana? Tuh udah gua kasih paper. Ini siapa? Coba. Oke. Okay. Samsul jangan ngintip okay. Samsul. Aku enggak okay. Ngintip, aku ngejaga ini. Nanti pagi masuk. Oke okay, ya. Udah ya. Orang. Kamu ngintipin Mimi itu. Nah, kita sabar gini Gizan. Enggak sini. Do. Contoh Odo menang jadi presiden. Siapa yang bakal jadi gubernur kayak pemimpinnya di daerah fantasi itu? Selesai. Aku menantunya dengan ituan biasa. Tangan kosong. Aduh. Oke. Hey. Astaga naga. Astaga naga. Kenapa? Iya siapa sih main power fish? Tadi? Enggak tahu. Astaga naga. Astaga naga. Astaga naga. Sabar sini. Barang gua. Udah gini skiti husky dulu. Skiti husky dulu itu. Skiti husky go ya. Sama aku rasa, Bro. Ambil. Tuh punya Fania hilang tuh. Tadi Fania ini liternya. Tuh. Tadi siapa sih? Dah. Yama. Ini bajunya Yama. Skiti dulu. Itu dipegang skiti ya. Sabar. Skiti udah selesai. Udah. Sini Mas Yuli. Dari siapa yang ngambil? Tuh Mas Yuli tuh. Mas Yuli tuh. Armor. Voting di dalam. Diamond. Ini Azri udah tadi. Bentar, ini Emon bentar lagi nih Emon. Yo sini Mon. Sabar, sini Mon. Wah. Eh badai belum naik sih, lagi survei. Yang milih saya kasih bonus ini. Yuk. Astaga naga.
astaga naga enggak ada gitu-gitu. Udah kan? Udah, nah, ambil. Udah. Boy Dido. Silakan Boy Dido. Pasang Pay. Yoi. Pasang. Boy Dido silakan pilih. Pay bentar lagi nih yang pilih nih. Ada lagi enggak sih yang lain yang belum pilih? Kevin, cuma Kevin panggil aja Kevin. Kevin panggil lagi deh Kevin. Ini jelas. Oh iya, siap. Oke, Boy Dido, oke. Social distancing. Sabar. Astaga naga dapat meledak. Pay. Nih pay. Sini. Fanny dulu ya, udah Fanny dulu. Ini berdua, ini sepasang pay. Ya sepasang, mana ada sepasang. Hei, tetep aja gak, tetep adil. Jujur, adil, ingat gak. Sendiri-sendiri, tetep sendiri-sendiri. Gak mau tau Fanny duluan. Gak boleh berduaan. Udah. Gak ada berduaan. Eh, jangan bucin-bucin, di sini gak ada. Udah. Nih pay. Mana Ezra enggak boleh Ezra. Kita di situ lama-lama. Udah gitu bawa Amis lagi eh. Iya. Ayo Fan, okay, udah kan? Pay nih pay. Mana? Bentar. Aku mau ngasih kata-kata dulu untuk yang menang. Oke, sabar. Untuk... Next berarti Yamayam sama Yura kasih belum ada duo ya. Sama XP. Ya tadi gua enggak ada XP, gua lempar kertas doang. Iya, enggak apa-apa. Emang lempar kertas aja. Oh, lempar kertas doang. Oke. Jangan ngintip. Oke. Okay. Udah belum pay. Buruan pay. Udah. Udah. Nih Yamayam. Oke. Okay. Tuh. Ini buat kita negara ilmunya ya. Papa. Nih, misi pagi. Oh iya. Astaga naga kumpulan nasi putih. Astaga naga. Astaga. Nah ini aja nih, Pak Game, ini Pak Emon udah dong. Ini nih favoritku nih. Ini nih baru. Emon udah, oh iya. Terakhir, bentar. Misi dulu. Sabar. Yura dulu. Astaga naga. Bentar, ini ada siapa lagi nih belum nih? Kevin belum. Siapa ya Kevin ya? Kevin belum. Udah belum tuh. Cuma Kevin dong. Ini cum Kevin tuh. Cum Kevin tuh. Ambil. Ayo. Orang mana ini? Dikit game tadi udah guys. Anak mana nih? Dia udah nge-vote Pak Game tadi, dia terbuka langsung Pak Game. Yo masuk pin. Ayo Kevin masuk. Sini masuk. Jongkok. Oh jongkok. Fail. Hah? Fail. Wallet something. Nah. Apa? Sabar. Pin lama kali bah. Udah belum? Udah. Udah ya. Udah ya, berarti semua udah ya. Ada yang belum sebut. Udah, semua udah ya. Ya udah, berarti sekarang aku cek semua diem. Semua diem depan. Enggak, Sul, jangan ada yang lewat ya, Sul. Jangan ada yang lewat. Pagi. Sabar. Enggak dulu. Aku aja ngurusin. Gimana, Bang? Tadi tuh mau gimana? Sabar, aku yang ngurusin. Oke, sabar. Ini kuat sambil. Tahan. Sabar. Oke. Aduh. Digituin juga dong abangku. Mau langsung pengumuman, langsung pengumuman kita ya. Oke. Okay? Kita mulai dari siapa? Kita mulai dari siapa nih? Dari Odo. Odo. Odo mendapatkan Odo dapat 0 Do. Odo enggak ada. Odo enggak ada effort. Gege. Odo enggak ada effort. Sabar. Oke. Kita cek Gizan. Siapa next? Gizan dapat satu. Persaingan ketat berarti ya. Gizan dapat satu, oke. Sabar. Kita mulai dari pagin dulu kali ya. Oh, Pak Game dapat 11. Pak Game dapat 11. Udah fix Pak Game. Udah Pak Game. Jangan lupa Pak Game. Kita buka. Aku 5 Pak Game menang. Oke, Pak Game menang. Pak Game. Hidup.
Gini. Yo, ada pembunuhan lagi kabur. Oke. Berarti gini, sini. Semua mau ini, semua datang ke rumahku dulu, datang ke rumahku. Semua. Oke. Pak game kita pelantikannya nanti ya, Pak game. Sabar ya, Pak game ya. Oke. Nih. Nanti kita pelantikan. Berarti gini. Oke, kan lihat baik-baik. Oke. Kita punya presiden, gubernur kota modern, gubernur pedesaan, gubernur daerah fantasi, gubernur pusat intelijen. Oke? Berarti gubernur kota modern masih LSTL HD, gubernur pedesaan masih Gizan, gubernur daerah fantasi masih Oldo, gubernur pusat intelijennya Pak Gem mau ganti siapa, Pak Gem? Xelix. Yaudah, tadi dapet sign tadi siapa? Oh ini gua ada. Ganti ini Xelix. Xelix. Nah itu jadi Xelix dan Pak GM. GG ngamik. Pak. Astaga naga. Gila. Pak GM lo. Oke, berarti kita bisa masang 2 deh dong, Pak GM. Berarti kita bisa masang ini Pak Fred ngapain? Coba Pak Fred. Astaga naga Pak Fred. No! Kenapa? Enggak ada wakil presiden yang kah? Oh, mau ada wakil. Oh. Kalo boleh, aku tunjuk deh. Jadi siapa? Aku nice, Pak Fred. Karena di sini percaya banget sama seseorang yang sering bantu aku seumur hidup ya. Jadi, ini mana sekali? Atau mau dipilih dari voting kedua terbanyak atau mau gimana? Nah, enggak, aku menunjuk. Yaudah. Orangnya bijak sekali dalam memilih. Saya milih Pak Fred. Astaga naga, enggak Pak Fred juga. Enggak Pak Fred juga Pak GM. Enggak Pak Fred juga Pak GM. Atau kalau misalnya mau enggak atau kalau mau dari nomor kedua juga bisa, Pak, kalau mau. Oh, gini. Jadi kita mau ada Pak Fred, mau gak jadi wakil presiden? Mana mau dia, Pak Fred, gege! Apal. Oh, gak mau, yaudah. Berarti ini kok Pak Gem? Aku bakal milih orang yang bakal, ini ya, yang aku percaya banget seumur hidup. Yaudah, siapa? Cam Kevin. Astaga naga, Cam Kevin aja masih Pak Gem minta disantet ya kayak gini ya. Pak Presiden ini minta disantet, mana nih Pak Presiden nih? Saya kuli ini. Yang mayam. Apa? Kuliah pusat intelijen. Udah bentar. Oh, iya, ini siapa nih Pak Gem? Udah, untuk wakil presiden di sini aku umumkan di depan aja, kalian LSTL semua. LSTL HD. LSTL HD. Oh, beneran? Beneran. Oke. Bentar. Sabar. Berarti gua bohong, Pak. Beneran, Pak. Enggak, beneran. Astaga, namanya apa dihancurin coba. Oke, sabar. Ini presiden Wakpres ini Pak GM sama LSLHD. Gubernur Kota Modern mau ditunjuk karena tadi gue yang urusin Kota Modern. Gue bakal tunjuk satu orang ya. Siapa tuh? Sul? Presiden hilang. Mau Sul? Presiden tuh hilang tuh. Apa? Astaga. Mau Sul? Jadi Gubernur Kota Modern Sul? Gas. Gua enggak PP tapi gua. Jangan saya, Pak. Nah, udah ya. Jangan. Su enggak Samsul doang, Sul. Jangan, enggak ada dua, enggak ada dua. Samsul satu motor. Enggak ada. Pintunya. Duh. Samsul, oke. Ada intruder. Nah, sabar-sabar di pos. Asli ini siapa yang hancur-hancurin sih dari tadi? Gege. Oke, sabar. Sabar gini. Gini. Oke. Sabar. Gini. Oke. Sekarang berarti yang bukan orang Elbonia silakan boleh pergi nih, lagi mau ada rapat Elbonia dulu. Terima kasih karena sudah datang ke pemilunya. Oke. Terima kasih. Aku cuma lagi perlu ngomong sama orang-orang dari Elbonia dulu untuk sekarang. Saya. Aku tuh senang ya. Lu ikut aja. Oke. Fania sini dulu. Gua perlu sign. Oh, ini ada sign nih. Ada sign lagi gak sih? Kita ada sign lagi gak sih yang banyak? Makasih udah pada mampir ya. Oh ya, makasih udah pada mampir. Iya. Oke. Okay. Sabar. Oke. Salah judul. Ini. Oke, gak sabar. Orang dilantik baru revolusi. Visi misi nanti Pak Gem ubah lagi ya. Pak Gem sesuai Pak Gem ya. Berarti gini, oke?
Pemimpin okay. kita sekarang di Abonia ini. Iya, enggak. Presidennya Pak Gem, tapi gini. Aduh, okay. Please jangan okay. cancel, please jangan cancel, asli berisik banget ini. Begini. Enggak ada kasur apa file di rumahmu? Apa? Ada kasur, sabar, enggak ada kasur. Hilang kasurnya. Sini. Masuk sini. Masuk sini. Itu enggak ada yang dari situ kan? Oke. Okay. Skitty Husky dari Bendy Bendy. Itu salah server. Fania enggak mau ikut sini Fania. Fania sini Fania. Ngambil barang. Oh, sabar ya. sini pay. Ya. Masuk pay. Aku mau mengecat, cepetin ayo. Oke. Gini, oke. Oke. Ini buat kita sekarang, oke? Okay? Ada bocil. Nah, sekarang gini. Ada bocil. Ayo, buran-buran yuk. Nah, buran yuk. Oke, gini yuk. Ayo yuk. Yuk, buran yuk. Kita selesaikan ini dulu yuk. Ayo yuk, oke? Jadi gini. Gizan? Ya. Aku lihat kayak kamu kayak pengen banget kayak melakukan pertahanan. Aha. Enggak. Kalau kamu mah udah gubernur jangan. Menteri pertahanan berarti beda orang. Baru ingat aku. Iya. Iya nih. Jadi gini. Kita kan presiden. Aja. Kita kan presiden apa? Gini. Iya kan presidennya Pak GM nih, ya kan? Kita tetap di Albonia itu kita tetap punya 4 daerah tapi tetap oke. Okay? Jadi bukan artinya kayak jadi Pak GM kayak jadi bisa take over kita semua enggak juga ya. Tetap aja ini kayak ya walaupun dia kayak pemimpinnya tetap kalian demokrasi. Kalian punya hak lah gitu kalau misalnya kalian mau enggak setuju gitu kalian punya hak juga ya. Jangan takut-takutan yeah, sama Pak GM. Okay? Nah, gitu. Oke. Okay? Apa nih? Nah, kalau enggak setuju ya gini aja gini loh, gini. Nah, Gini. Astaga naga, PGM, astaga naga. Nih, oke. Okay. Ingat baik-baik di nah ini kalau kalian tinggal di kota modern, kalau kan kadang kan presiden ini kan kadang suka ngelantur kemana ya, sibuk kayak urusin ini itu kan. Kadang kalau yang di kota modern lagi bingung, lagi ada masalah, lagi ada problem, mau informasi secepatnya, bisa informasi ke Samsul karena dia pemimpin kota modern. Buat di pedesaan, pemimpinnya itu si Gizan. Buat di dunia daerah fantasi, pemimpinnya adalah si Odo. Dan di pusat intelijen itu pemimpinnya si Axelix sekarang, oke? Okay? Nah, sekarang kita berarti mau bikin kementeriannya dulu nih, Zre. Nah, siapa nih? Menteri Pembangunan, Zre. Kementerian PUPR. Menteri Pembangunan. Menteri Pembangunan, Azre, berarti ya, Menteri Pembangunan, Azrealon. Oke, okay, itu siapa lagi nih? Ada yang mau Menteri Kehutanan saya Pak, Menteri Kehutanan. Kehutanan, yaudah Menteri Kehutanan itu si lu gak mau itu aja Pei, Kelautan. Apa? Lu kan kumpulin Trident dulu hujannya. Yaudah Kelautan, ya kan? Kelautan Pepe, mau enggak? Ada pertambangan. Pertahanan juga belum ada kan kita pertahanan belum ada. Menteri pertahanan. Itu mau apa mungkin? Ayo apa? Hah? Ada yang mau mikir yang berhubungan dengan pertahanan tuh. Penyelidikan itu gimana? Penyelidikan. Oh, itu maksudnya di Henry. Maksudnya di pusat intelijen nanti. Jadi maksudnya pertahanan. Maksudnya nanti ke pusat intelijen. Pusat intelijen ini kayak mata-mata gitu dia suka mata-mata gitu pusat intelijen. Minggu ya. Nah, okay. Iya. Menteri makanan. Makanan. Menteri konsumsi berarti ya. Konsumsi. Banyak. Siapa konsumsi siapa? Skitty Husky. Terus siapa lagi? Nah. Ini harus diingat baik-baik ini, oke? Okay? Yurayamayam mungkin Yurayamayam? Menteri apa, Bang? Menteri Teknologi. Ada pertahanan, ada pertambangan. Ada pertahanan sama pertambangan. Tambang siapa mau tambang mau siapa? Pertahanan. Atau iya pertambangan sama perekonomian sama siswa kan di sini kan duitnya pakai ore kan. Mana Sultan Tambang ini?
Sultan Tambang. Yang Sultan Tambang siapa sih? Yang suka banyak diamond netherite gitu. Gue jarang nampang, Yur. Anda mencari saya. Iya. Gimana jadi? Pertambangan apa? Siapa pertambangan? Yamaya berarti ya. Ali aku. Yuha apa Yuha? Yuha apa? Pertambangan. Ekonomi sama pertambangan itu jadi satu ya, karena ekonomi ya Minecraft kan hasil tambang. Oke, jadi Yamaya ya. Berarti pertahanan Yurani. Mati lu satu. Tapi tetap aja kayak 2,5. Menteri Pertahanan Astaga Naga Yura. Menteri Pertahanan Yura ya, gitu. Oke, okay, nah. Berarti ini dulu buat sekarang, mungkin bisa ditambahin lagi. Kita enggak tahu. Oke, okay, karena kan masih karena kan di sini kan kita masih punya back member nih. Kalau misalnya kayak masih mau ada yang urus-urusin yang lain-lain bisa nih. Intinya gitu. Oke. Contoh X-Lex sama pengen urusin apa saya, gitu. Saya sebagai presiden ingin menyampaikan sesuatu sini guys ya. Jadi gini teman-teman ya. Nah, ini saya perintahkan, ini mandat presiden pertama ya. Kalian semua masing-masing bikin rumah terus pajang foto 2D di sana. Astaga naga. G2D. Okay. Oh my god. Jadi harus ada foto 2D di setiap rumah. Harus ada foto 2D di setiap rumah gitu maksudnya. Astaga naga pagem. Foto Nami. Tapi saya Nami. Neko parah. Nah, jadi ini adalah mandat presiden yang kedua ya. Yang pertama adalah kalian harus punya rumah ya. Kalau yang belum punya silakan bikin, Bang Azri silakan bikin ya. Ya tapi saya disuruh buat ini buat itu. Apa sih buat rumah saya sendiri? Ya kamu kerjain dulu proyeknya, jangan ke rumah dulu makanya. Ya makanya. Ayo, oke. Terus kalau untuk netherite itu saya bakal siapkan dalam waktu 3 hari untuk kalian semua. Oke. Oh, sebentar. Jadi gimana, Pak? Netherite. Jadi gini. Set netherite itu lengkap, satu set itu buat kalian semua, itu akan saya siapkan dalam waktu 3 hari. Di mana? Oh. Itu nanti bisa kalian ambil di armorinya di pusat intelijennya Elbunya. Oke. Sama kalau bisa Trident jadi, juga ya, Pei. Urusinnya Pei Trident. Ya, siap. Pei urusin Trident ya, Pei. Saya kan lu kan menteri kelautan, Pei. Jadi lu urusin Trident semua. Oke, siap. Terus nanti Pagem mau bantuin urusin itu ya, netherite-nya ya. Buat satu semua member. Nah, netherite sih Diamond aku udah nyiapin ya. Mungkin ada sekitar ya 10 stack gitu buat persiapan buat kalian semua. Nanti aku siapkan ya. Sultan. Nah, netherite-nya juga aku siapkan. Lalu apalagi ya yang selanjutnya? Oh iya, mandat presiden ketiga ya. Jadi ini saya mendapatkan referensi itu dari negara Palepolitan Talenta Multi ya. Prengpolitan. Astaga naga ya. Oh my god. Sabar aku urusin. Kan. Jebloskan. Astaga naga. Astaga naga. Bukan sini si Koid, si Koid. So. Oh jadi dia nih. Gila kayaknya dia nih. Gua takut banget guys. Terus lap dulu lah. Astaga naga. Buat tampil dulu aja. Gak boleh. Karena kita hancur.
Negara kita mau dihancurin, Pak. Negara kita mau dihancurin, Pak. Negara kita mau dihancurin, Pak. Banyak yang menghancurkan, Pak Presiden. Gimana, Pak Presiden? Papres. Astaga naga. Jangan gelut, woi. Astaga naga. Ini apaan? Astaga naga, penampilan macam apa itu? Macam apa itu? Yang nakal makan nasi putih sisa kemarin. Ayo. Enggak ada pakai tata pakai benar pakai. Iya nakal makan. Nanti kita harus ngomongin lebih lanjut toh, Pak. Kita next harus gimana, Pak? Berarti, Pak. Aduh. Kan sekarang kan nanti pasti, Pak Gem udah presiden dan kita tulis di buku berarti Pak Gem. Oke. Kita rapin berarti di sini ya. Apa? Sistem. Oh, berarti nanti aku tulis kayak list-listnya buat apa? Buat ini ya. Oke, nanti apa buat presiden siapa kita, yang kita lakukan presiden, itu misi-misi gitu dari negara kita ya. Oke. Ini guys, ada satu buah teknologi yang itu pengen aku pakai ya guys ya. Apa? Jadi dari negara ini ya, Palepolitan Talenta Multi itu bilang Bikin Krim itu menyampaikan kalau mereka pakai teknologi yang namanya CCTV. CCTV. Oke. Itu adalah komentar viewers ya. Benar. Terus? Tapi kita juga akan menggunakan teknologi yang sama, tapi kita akan membuat namanya satelit. Satelit kan astaga naga. Satelit. Kita lihat apa game-nya. Satelit. Jadi nanti kita juga bisa pakai teknologi mereka juga, teknologi komentar viewers gitu. Satelit. Oke. Nah. Gitu, jadi kalau misalnya pada mau cepu itu bisa lewat satelit ya. Halo viewers, halo. Astaga naga, astaga naga. Panggilan, santuy, rilek. Astaga naga. Bocorkan informasi kalian, bocorkan apa saja yang kalian lihat. Ayo, cepat. Ayo guys, cepu dibolehkan guys. Yo. Jadi kurang lebih sih, so far kayak gitu ya guys. Jadi yang pertama, itu... kalian harus punya rumah di masing-masing kamar itu ada. Oh, sabar gini. 2D. Nanti kayak Vania itu kan nanti bakal bikin rumah di belakang sana kan. Vania bikin rumah di belakang sana. Oh, iya, itu sekalian dikasih tuh itu belum dikasih tuh file. Apa? Tanahnya file. Tanahnya belum dikasih. Tanahnya siapa? Aku mau ngasih tanah Vania. Oh, enggak, kan si Ashley kan lebih banyak dia nge-mining. Belum. Nanti aja. Iya, udah. Soalnya si Ashley kan jadi gudang bang Eiffel. Hah, nape? Si Esel gitu kan lebih ke nambang dia ya. Kenapa dia jadi intelijen? Kenapa enggak Yura aja yang jadi apa? Yura yang jadi intelijen baru sih itu jadi penambang si Esel. Hah? Oh, Yura mau tukeran. Boleh. Mau tukeran. Soalnya si Esel itu gue lihat-lihat dia sering buat nambang. Mau gitu aja. Gini. Ya udah diganti boleh. Gue dapat perizinan yang dari langsung dari. Berarti Yura bisa ke daerah-daerah pusat intelijen bisa mulai bikin ya markas kecil kayak rumah kecil-kecil lagi di sana, oke? Nanti kita bawa dia pagi, nanti kita bawa dia ke sana deh. Nah, nanti kita arahin. Menteri bentar, berarti ini menteri apa? Menteri Pertahanan. Berarti X-Lix menteri apa? Pertambangan. Berarti yang Mayem jadi pertahanan dong. Menteri DN. Pertahanan. Iya dong. Menteri Elytra. Menteri Pertahanan. Ya ada Menteri Elytra aja. Excelix. Oke, Excelix itu sih disini. Gue gak tau. Salah ya. Jadi gini. Menteri Pertahanan itu mengepalai pusat intelijen gitu. Nah jadi masih terhubung dua ini. Nanti kalau masalah untuk menambang kan aku udah ngasih mandat nih ke Excelix. Untuk nyiapin resource-nya itu khusus buat pusat intelijen, nanti yang nge-build Azre gitu. Ada menteri kesehatan gak sih? Menteri kesehatan? Kalau sakit, aku butuh menteri kesehatan. Wow. Orang tua. Wow. Oke, sabar-sabar gini. Yaudah, kalau gitu kita sekarang udah bisa lanjut ke tempat Fan. Lu mau bikin rumah lu, Fan. Sini, Fan. Iya. Jadi Hilda. Jadi Fan. Bentar, sebelum ke sana. Guys. Ayo udah gini pembagian pembagian. Pokoknya daerah-daerah sana aja Fan, kita bisa bikin rumah Fan, oke Fan? Oke. Di sini ya. Bang sana.
Ya naik kasih tahu. Oke, sabar. Sabar-sabar gini. Aku sama Pak Gem kayaknya pengen bawa si itu dulu, si Yura dulu ke daerah. Oke. Okay. Aku ikut. Mau ikut ya, sama ikut sama. Boleh, mau ikut, pada mau ikut semua. Pada pernah ke pusat intelijen Pak Gem enggak sih? Sini. Tur. Weh, ini siapa yang bikin rudal nih? Astaga naga, ini siapa yang bikin? Coba. Astaga naga, astaga naga. Nih, kita bawa ke pusat intelijen Albania ya. Jadi ini nih tempat. Kenapa lewat jalan rahasia? Ya ampun. Enggak apa-apa. Karena belum ada rel kereta api ya. Gini oke. Belum jadi. Pusat intelijennya ini, pusat intelijennya Pagem ini. Ini nih tempat kayak teknologi. Teknologinya Elbonia semua. Hal-hal kalian mau kayak research, kalian mau cari tahu tentang sesuatu. Astaga naga. Kenapa? Masuk semua. Yuk. Belakang. Nih, sini. Mata ini semua depan masuk belum? Kita touring. Oke, sini. Dekat aja sini. Oke. Ini sebenarnya di bawah rumah modern gua itu ada pintu rahasianya untuk rel kereta api ke tempat pusat intelijennya Pak GM ya. Kayak ada rel kereta apinya gitu, oke. Ini guys. Masuk semuanya. Oke. Kenapa? Enggak ada. Kita akan selamat datang. Pak Gem makanannya. Pak Gem minta makanan nanti. Astaga naga. Keluar. Oke, okay. Selamat datang di pusat intelijen Elbonia di mana teknologi terkuat Elbonia ada di sini. Oke, okay? Masih nah, lagi dibuat ya guys. Masih dalam proses pembikinan. Kalau kalian di bawah itu si Azre yang lagi bikin pusat intelijennya tuh, lihat tuh. Oh my god! Wow! Selamat datang di pusat intelijen Elbonia. Oke, okay? Oke. Okay, selamat datang di mana teknologi terkuat Elbonia akan ada di sini. Oke. Okay? Oh ya dan gini. Gue sebenarnya pengen ya, karena kan sekarang kan di daerah fantasi, daerah hiburan Elbonia itu kan sekarang cuma ada Odo kan. Kalau bisa kita ada beberapa orang yang kesana gitu loh, buat bantuin Odo gitu, kasihan Odo sendirian kan soalnya. Oh iya betul nah, itu betul. Nah, bisa, tapi nanti bisa seperti itu. Aku rencananya pengen coba Nevin nanti. Nevin kan katanya mau ikut Elbonia kan soalnya kan. Oh. Nah, karena Nevin mungkin mau di sana gitu. Bisa cocok tuh sama Odo tuh sama ribut. Iya. Oke. Nah. Jadi pokoknya baik banget. Oke. Nah. Yaudah, jadi ini pusat intelijen ya. Di mana nanti? Gini. Ah, terkait pusat intelijen, aku pengen ngumpulin nih ya, terutama yang khususnya Fania, dari pertambangan ya. Fania. Khususnya dari pertambangan. Sini semua. Pertambangan gimana? Khususnya dari pertambangan, ini kan kita sangat butuh namanya iron ore ya. Nah, ini kenapa iron ore sama gold ore? Karena kita butuh rel. Oh ya. Kita sekali lagi butuh banyak iron sama gold karena entar mana Pak Gem? Mana Pak Gem? Sini Pak Gem. Turunannya mana Pak Gem? Sini. Ikut semua. Ini tolong ya kalau misalnya ada yang di luar Elbonia jangan masuk ya. Jangan ikut masuk. Iya. Turun. Nah, sini guys. Oke. Nah, nih kalau kalian kesini, oke? Okay. Nih kita ini adalah dulu. Stasiun rahasianya Elbonia guys. Oke. Okay. Nah, wow. Nanti ini ada rel kereta api kan? Nah, ini rel kereta apinya kita udah mining untuk sampai ke rumah modern kita yang tadi. Yang kita tadi nongkrong di rumah modern di tempatnya rumah aku tadi itu loh. Itu bakal kehubung ke sana. Dan di rumah modernku udah ada pintu rahasianya juga, ada redstone-nya supaya kebuka pintunya buat ke stasiun juga. Jadi ya ini stasiun ini kayak salah satu pertahanan kita juga lah bisa dibilang gitu loh. Jadi makanya kalau bisa jangan sampai kelewat sama orang lain juga gitu, oke? Okay? Jadi kayak ingat Vietnam War sama Vietnam gitu, War. Benar. Nah, jadi nanti in case kalau misalnya di permukaan kita dihancurkan atau apapun kita, iya kita masih di bawah tanah. Amit-amit, ya, jangan sampai terjadi kalau kita di permukaan sampai hancur atau gimana, kita bisa tinggi di bawah sini gitulah. Oke. Okay? Orang gini, oke, okay? Alright.
dan guys, di bawah sini nanti ini akan dibuat kayak jaringan ya, jaringan network untuk rel keretanya. Jadi nanti itu akan terhubung ke masing-masing wilayah. Oh iya benar. Oh ya, gini. Bagi yang astaga. Nih. Bagi sini. Terus sini buruan. Donation bentar ya, sabar nih Indonesia ini. Nah, nanti kita di tengah-tengah ini mana, itu bakal ada halte pusatnya, Jadi betul. Halte pusat itu tuh kayak yang menghubungi semua daerah Elbonia ke pusat itu. Berarti okay. Tengah-tengah betul. Sini. Ya berarti di tengah-tengah. Ya. Berarti nanti di tengah-tengah berapa di sana. Banyak ini ya? Hah? Redstone-nya banyak juga kan ini. Redstone-nya tapi redstone kan banyak cari gampang. Redstone cari gampang kalau pakai fortune iya kan. Sih, iya fortune sih. Selesai gampang. Banyak. Oke, ini kalau kalian jalan kan jalan 1500 blok mau, jalan 1500 blok. Ini jalan 1500. Kejang-kejang. Nih gini aja. Kita ke selasan. Semua selasan. Ya, selasan. Semua selasan. Oke. Terus ke sini. Ikut aku sini. Ikut. Sini. Nanti pusat intelijen itu kayak pocket teknologi tercanggih kita. Jadi kalau kalian mau kayak ada informasi mengenai apa-apa, ya kalian bisa kasih tahu ke pusat intelijen lah. Berarti kalian bisa kasih tahu ke Yura. Nah, bisa kasih tahu ke Yura berarti. Oh, okay. Karena kan Yura kan gubernur pusat intelijen kan, kalau dapat info-info bisa kasih tahu ke Yura gitu. Nah, begitu. Okay. Nah nih, kalau misalnya tapi kalau untuk dari aku ya, teman-teman ya, dari aku, jadi aku nyampainya aku nih bukan saya ya. Nah, jadi kalau dari aku itu sini. Untuk target pertama nih, karena kita butuh pertahanan yang kuat, ya. Ikut-ikut aku harapkan kita bisa ngefokusin untuk ngebangun sini kumpul dulu deh. Kumpul dulu. Kita kasih ini rumah harus diberesin dulu. Sini kumpul ke bawah. Bawah. Tempat pesta. Masih ingat gak kalian pada sama tempat pesta ini mungkin abis pesta? Masih. Kalian pada mana ada yang lain? Itu banyak yang lain? Hal yang terjadi. Sini. Oke. Nah, tadi rel kereta api yang di pusat intelijen, kehubungnya ke sini. Sabar nih, masuk sini. Kemana? Sabar ya. Kemana? Tunggu dulu. Jangan ambil dulu. Oke, sabar. Oke. Ayo, semua turun. Semua masuk. Ayo, masuk jam. Semua masuk. Aduh. Oke. Nah, ini jadi adalah... Tadi kan rel kereta apinya kan dari pusat intelijen itu nanti bakal kehubungnya ke sini. Silakan masuk. Aku kejepit. Ini kapitulasi. Oke, silakan masuk. Pei, jangan debat lu, Pei. Ayo, Pei. Seburan. Astaga. Ini siapa mainin? Bener-bener ya? Sul, berdebat lu, Sul. Itu mau keluar. Masuk duluan sana. Kalian masuk duluan. Gua yang terakhir. Astaga, naga Sul. Ayo, masuk dulu. Sini, kita touring. Astaga, naga Sul. Di kamar mandi gitu kan. Jadi gini. Astaga, naga. Di bawah toilet Elbonia sangat keren. Di bawah toilet Elbonia ada stasiun. Wow. Nah, ini turun. Nanti ini kita sampai di stasiunnya ini, oke? Okay? Nah, nanti ini sama gitu. Tolong hubungnya ke iron. Nah, kita perlu iron gold itu sebenarnya buat bikin rel kereta apinya sama power trail. Iron sebenarnya kita udah punya banyak sih, Pak Game. Kita lagi lebih butuh gold sekarang. Gitu doang sih. Oh iya, nanti okay. Bisa sih. Nanti bisa menteri pertambangan kita bisa kok untuk ngurusin itu, ya kan? Sip. Ya udah. Berarti menteri gini, pertambangan itu buat storage gede tuh. Nah, betul. Nah, kalau dari aku nih ya, aku pengen kita tuh memperkuat pertahanan dulu. Kenapa? Karena kan kita tuh sebenarnya berapa waktu ini tuh kayak di ini ya, di tes untuk pertahanannya dengan adanya sedikit ancaman nih. Nah, okay. Jadi aku berharap kita semua tuh bisa ngefokusin untuk pembangunan rel ini, terus habis itu pembangunan pusat intelijen. Nah, nanti sembari pembangunan itu kalian bisa ngebikin rumah kalian juga, oke? Oke, siapa? Oke. Nanti setelah pusat intelijen itu jadi, nanti akan aku siapkan armory di sana untuk bisa kalian ambil netherite setnya, oke? Nanti kita gini aja Pak Game. Kita kalau bisa, kita juga bikin rel kereta api di atas, di permukaan juga. Bikin tol. Nah, boleh, bisa. Jadi bisa. Bawah ini tuh lebih kayak buat yang rahasia aja gitu loh, ngerti gak? Tapi kita punya rel kereta api ya, jembatan gitu. Kita bikin yang panjang, kita kehubung-hubung ke semua daerah-daerah kita gitu. Jadi kan kayak Elbonia jadi kayak kesannya kayak wah gitu loh. Nah, bisa. Boleh.
Jadi udah dapat approval ya dari aku semua ya. Jadi kalau misalnya nih dari masing-masing menteri itu juga kalian punya project ya, punya pengajuan, kalian bisa sampaikan ke aku, nanti bisa kita diskusikan bersama, oke? Okay? Ezra sini, Ezra sini, Ezra sini, Ezra sini, Ezra sini, Ezra. Jadi tuh kalau misalnya tadi kan Azri nanya masalah bahan-bahan kan? Sini sini sini, keselasan, 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 Ezra. Keselasan semua ya. Keselasan, Ezra. Keselasan, 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 sini 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 sini. Nah sini sini. Nggak, gue mau kasih Azri doang sih, terserah kalau kalian mau ikut ya udah. Tapi gini Zre, jadi kan lu kan yang kan naik kan masalah bahan-bahan gitu kan Zre. Kayak gimana bahan-bahan, kayak kita kan banyak, kalau kayak pusat intel juga perlu banyak quartz, setengah kayak kota modern pun perlu banyak konkrit dan lain-lain gitu kan ya. Ya yeah. Sini Zre, sini 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 sini. Jadi tuh kayak sekarang tuh Elbon itu lagi ada kontrak sama Mas Jolly sama si itu, sama si Emon. Di mana mereka kumpulin resource buat kita dan kita kayak kasih mereka something gitu loh, sesuatu. Nih. Oh. Gini Zre. Lihat kiri Zre, lihat kiri. Oh ini. Gravel sand itu buat concrete. Okay, quartz di kiri. Oke. Okay. Wow. Oke. Oke Zre. Nah, jadi ini kayak kalau mau buat building-building semua ada, oke? Okay? Itu enggak ada apa-apa sih Zre. Jadi mereka setiap ini minggu mereka setiap gua. Minggu Emon sama itu harus store di sini dan kita bayar mereka gitu loh. Udah ada kontrak ya kita, udah tertanda tangan nih di sini. Betul. Di itu kontrak okay. Elbonia tuh, kita udah tanda tangan sama mereka, oke? Okay? Oke guys, gini, aku kumpulin dulu, aku mau nutup untuk pertemuan malam ini ya. Kalau misalnya setelah ini kalian mau diskusi lebih lanjut, nanti kita kalian bisa lanjut setelah pertemuan ini, oke? Okay? Ayo semua-semua sini. Barom-barom. Okay, sini. Pepe, astaga. Astaga, pala, ayo. Palaku, Pak. Ayo sini. Ayo sini dulu, kumpul dulu. Gimana Pak Gem? Jadi ini Pak Wakil Presiden silakan berdiri di samping saya, Bapak. Oh iya. Maaf. Gimana? Ini, Pak. Nah. Udah kumpul semua. Azri bolehlah. Belum, Pak. Sabar, Pak. Oke. Jadi untuk hari ini guys ya, itu pertemuan kita akhiri dulu. Jadi untuk kita tutup dulu. Nah, kita tutup dulu. Jadi untuk mengingatkan kalian semua, tugas kalian adalah satu, membangun masing-masing rumah kalian di area Elbonia, terus habis itu masang foto 2D, oke? Okay, terus yang kedua, kita bakal bikinnya namanya satelit. Terus yang ketiga, jalankan masing-masing tugas dari kementerian kalian, oke? Okay? Oke, Pak. Oke, Pak. Jadi, kan, saudara-saudara sekalian, terima kasih. Selamat malam rakyat Elbonia. Hidup Elbonia! Hidup Elbonia! Odin, kalau gitu aku pengen. Bye bye semuanya. Ya, aku bye, semuanya. Itu. Sabar ya, aku pengen baca. Thank you. Semuanya. Oke guys, gua rasa that's it. Gua bakal baca donation dulu. Oke guys, by the way, terima kasih udah nonton streamnya hari ini. Seru banget tadi kan kita pemilihan itu pemimpin dan lain-lain, kementerian dan lain-lain. Ya itu, jadi kita udah fix ya. Oke, jadi kalau kalian penasaran tadi gua kasih tagi. Oke, gua bakal baca donationnya sekarang. Tapi gua juga bilang gua bakal lanjut di Nono Live. Kita bakal lanjut main di Sans, kita bakal lanjutin perkembangan-perkembangan kementeriannya, infrastrukturnya. Kita harus sambil scouting karena kan kita sekarang udah jadi wakil presiden kan guys nih. Kita udah jadi wakil presiden, presidennya Pak GM, gubernur kota modern Samsul, gubernur pedesaan Gizan, gubernur daerah fantasi Odo, gubernur pusat intelijen Yura Tadashi, menteri pembangunan Azrealon, menteri kelautan Pepe, menteri kehutanan Vania, menteri konsumsi Skiti Aski, menteri pertambangan ekonomi Yamaya, menteri pertahanan Exelix, oke? Okay? Nah, jadi gue harus kayak scouting, gue kayak harus ngomongin sama mereka juga gimana kita bikinnya supaya kayak nggak ada yang miskomunikasi gitu kan ya, oke? Okay? Jadi sekarang kita baca chat dulu, baca donation dulu maksudnya. Oke, baca donationnya. Oke, barem hari ini. Banyak banget juga kan. Oke, 10 apa?
Hello viewers, puranya bukagok sama kartel. Thank you buat donation ya, titik Sang Sanin baru saja turun dari gunung. Eh, thank you buat 10.000 ya donation seseorang hashtag iPhone 12. Thank you buat donation ya. Anak case 10.000 bang, kamu ganteng tapi gak. Wow, thank you buat donation ya. Delvin 10.000, gue pilih. Oh, oke. Farel 10.000, bahas apa aku dong, fans berat. Halo Farel, Samsul KW apaan sih? Astaga naga, Samsul KW. Thank you buat donation ya. Bakmi Game, dia juga donasi lagi 10.000. Thank you buat 10.000 ya Farel. 10.000 bahas apa aku dong. Halo Farel, Odin 10.000, astaga, thank you for donationnya. Mini Boss 26, thank you for donation 10.000-nya. Jizer 10.000 dan juga Rakel 10.000. Alright guys, jadi sekarang kita bakal pindahkan on live. Silakan pindahkan on live. Thank you so much for watching. And ya, kita bakal lanjut lagi pembangunan infrastruktur. Roleplay mungkin lagi, karena gue mungkin mau ada roleplay sama Kevin. Gue pengen Kevin masa perbudakannya gimana, gue pengen tanya lagi. Kayak masa perbudakan entah ada donation lagi 10.000 bang, kapan bikin monumen Elbow nih? Ditunggu aja, oke? Okay? Saya masih baik yang gue mau tanya-tanya. Oke, okay, silakan pindah ke Nono Live tuh Karimar tuh spam di chat. Thank you Karimar udah spamin di chat, oke? Okay? So yeah, that's it. Thank you so much for watching. I'll see you next one guys. Ada di description juga Nono Live gue. And peace out, goodbye, and love y'all. And yeah, ntar 10.000 hashtag IMPHP GG hashtag IMPHP gatu astaga naga, oke? Okay? So yeah, bye bye guys. See you in Nono Live. Alright, bye.